Utara, ini anggota timnas sepak bola perempuan Indonesia gitu ya, yang punya cita-cita juga untuk bisa berkarir di luar negeri. Aku tanya sekarang, hambatannya apa? Izin orang tua? Tidak. Dapat ya? Dapat izin. Alhamdulillah. Sponsor? Dapat juga alhamdulillah. Ada sponsor? Ada. Izin pacar? Gak ada pacar. Gak ada pacar. Dari negara? Alhamdulillah disupport 100%. Disupport? Barat, jadi ya. Ada masalahnya apa? COVID-19. COVID-19 ini yang menghambat kamu, padahal sudah di depan gitu ya? Bener-bener di depan mata, tinggal selangkah lagi, surat udah ada, terus akomodasi juga udah ada, terus udah tertulis tanggalnya berapa dan berapa, Indonesia Red Zone. Oh, nah tadi aku tanya ya, apa sih membuat kamu suka sama sepak bola? Bilang katanya, ya ngerasain gak sih jatuh cinta tanpa alasan gitu ya? Kapan kamu tahu bahwa kamu jatuh cinta pada sepak bola? Pada saat aku nyentuh bola pertama kali. Di umur? Umur 7 tahun. Di umur 7 tahun? Umur 7 tahun. Nyentuh bola itu di lapangan? Di lapangan futsal. Pada saat? Pada saat nemenin papa lagi main sama teman-temannya. Pada saat dia menyentuh bola untuk pertama kali. Dan kamu tahu, this is your first love. Wow. Jadi sama bola, bukan sama pasangan. Sama ya, persis seperti waktu aku menyentuh kamu ya. Pacarnya harus pemain sepak bola gak? Aku malah nggak mau cari yang atlet tapi tetap healthy, kayak badannya tetap kayak sehat ya. Sehat. Tapi nggak mau atlet. Malah maunya tuh ya kalau atlet nggak apa-apa sih, cuman nggak harus atlet. Nggak harus ya. Atlet. Okay. Yang penting harus tinggi. Yang penting nggak boleh lebih pendek. Tepuk tangan buat tamu-tamu saya hari ini. Ingat terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Itulah ya, kita harus berprestasi di usia muda. Apapun yang kalian cintai lakukan dengan tulus, dengan maksimal. Ya, nanti semuanya akan mengikuti juga. Yes. Sukses buat kamu ya, Kak. Terima kasih buat Anda semua. Sini sampai Jumat, kita ketemu lagi di acara Rumpi. Cinta itu gak harus sama orang.